Sejak PKP dilaksanakan, Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah membelanjakan RM3.5 juta ringgit dengan memberi pelbagai bantuan kepada 20,733 individu. Dan bagi memastikan pengagihan bantuan sampai kepada golongan sasar, aplikasi darurat TBS diwujudkan bagi menyantuni permohonan bantuan khas COVID-19 dengan pantas. Ikuti laporan Adib Uthman. Menurut pengurus besar TBS, Datuk Abang Shibli Abang Muhammad Naili, pihaknya membangunkan aplikasi berkenaan setelah berhadapan dengan masalah menjejaki golongan sasar ekoran pelaksanaan PKP. Sebelum ini, TBS telah memperkenalkan aplikasi Jejak Asnaf yang membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu golongan asnaf dan miskin. Ia bagaimanapun didapati kurang berkesan. Sebab app Jejak Asnaf sebelum ini, kita lebih kepada mendapat input orang yang memohon serta maklumat sedikit, tetapi kita terpaksa proses, kita terpaksa telefon balik mereka yang layak dan mereka yang tidak memberi maklumat yang lengkap dan sebagainya, dan ini mengambil masa untuk kita nak buat pembayaran. Tetapi kaedah yang baru ini, apps tersebut secara automatik terus memberi jawapan sama ada lulus atau tidak. Menurut beliau, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi ke Bakong, dan kita ucap terima kasih banyak kepada pihak Hikmah yang banyak bantu, Bela Sempurna, Jabatan Agama, Positif daripada Sukarelawan yang bantu kita pada hari ini, dan sebanyak pokok kita akan gunakan pada hari ini, dan 91 paket kita akan sediakan. Bersama saya adalah KK Jafar Ali Ali Jong, dan kita membuat agihan pekus khas untuk di kawasan Bakong pada hari ini. Jong, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tabung Baitul Mal Sarawak Miring, Hikmah Golongan Miring, Jabatan Jakir Miring. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana lebih menghulurkan semangat kepada orang kampung pada hari ini, disebabkan PKP COVID-19 2020. Saya ucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada mereka lah karena menyumbangkan barang yang begitu banyak sekali pada hari ini. Terima kasih. Dari Kuala Lawas ke Tanjung Datu, kibarkan lambang jiwaku.
tuan panjang PKP tu dah ke puluh. Ada tu bolehlah kenyang sikit. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kepada bantuan Baitul Mal. Terima kasih juga Baitul Mal. Assalamualaikum. Saya Felix Sugat ataupun Muhammad Fikal dari Kampung Tengah mengucapkan terima kasih kepada Baitul Mal untuk bantuan ini. Thank you.
Siapa nama kita, makcik? Bibah Bibita. Kita tinggal dengan siapa, Sitok? Seorang diri. Seorang diri. Lama dah tinggal seorang diri, Sitok. Berapa ya? 2 tahun. Berapa umur kita? 76. Rumah kita ada air, ada api? Ada hujan. Ada hujan, ya? Kita makan apa lah? Nasi dengan apa? Apa ya? Daun ubi tak? Okey, makcik. Kami beri kita bantuan lah itu, makcik. Dari Baitul Mal, okey? Terima kasih, Baitul Mal. Terima kasih, Baitul Mal. Assalamualaikum. Terima kasih, Baitul Mal. Dari Kuala Lawas ke Tanjung Datu, kibarkan lambang jiwaku, kibarkan bendera hikmatku. Dan ribuan terima kasih kepada orang utama. Dari Kuala Lawas ke Tanjung Datu. Nama saya Abah Abin Usman. Saya mengucapkan terima kasih atas pemberian dari Baitul Mal dari Cawangan. Kuala Lawas ke Tanjung Datu, kibarkan lambang jiwa.
banyak dengan Baitul Mal. Saya Kebani bin Tubiun dari Kampung Danau.